Selamat siang, Command Center Polda Jatim. Terima dengan Bribka Vicky Setiawan. Di sini ada kerusuhan, Bapak. Sampai saya mabuk-mabukan sama temannya. Adik saya juga dikeroyok, Pak. Ada juga yang mengaku aparat, Pak. Mohon tenang, Ibu. Mohon tenang dulu. Baik, dengan Ibu siapa ini? Ini saya dengan Ibu Ati. Baik. Ibu Ati di mana? Pak, ini ada di Jalan Jemur Sari, Pak. Ya, minta tolong ya, Pak. Akan kami kirimkan petugas ke lokasi kejadian untuk menangani pelaporan yang Ibu maksud tadi. Mas, mau kemana lagi, Mas? Mau meeting, ada kerjaan. Pulang malam lagi? Enggak. Dari kemarin udah pulang malam loh. Ah, jalannya omong. Kenapa sih, Mas? Ngomong gak? Aku tahu suami kakak tuh kayak apa. Kayak apa? Ceritain. Sabar, Kak. Aku sering ngeliat dia. Di mana? Di sana, Kak. Di mana? Dek, bilang di mana? Dia sering mabuk-mabukan, Kak. Mabuk-mabukan di mana? Iya. Sabar, Kak. Aku juga nggak mau lihat kakak kayak gini. Makanya aku kasih tahu suami kakak itu nggak benar, Kak. Udah. Kakak yang sabar ya. Udah, Kak. Aku nggak kuat lihat kakak kayak gini. Ayo kita labrak aja suami kakak. Ayo, Kak. Kita... Iya, udah. Aku udah nggak tahan. Ayo cepetan. Selek dulu, kakak suka. Sabar, tunggu dulu, ada apa? Suami saya di dalam. Oh, suami, gak ada suami sini. Oh, suami cari di beri cukup, bukan di sini. Bapak ini apa? Saya apa lah yang tanggung jawab di sini? Wis tolong, bentar. Saya yang pegang sini, bentar. Semua keamanan saya yang jawab. Kesini saya mau cari kakak ipar saya, Pak. Iya, dengerin dulu. Itu, Kak. Mas, kamu dari mana aja? Kak! Yuk! Command Center Polda Jatim, terima dengan Bribka Vicky Setiawan. Halo, Bapak. Di sini ada kerusuhan, Bapak. Tolong ya, Pak. Suami saya mabuk-mabukan sama temannya. Adik saya juga dikeroyok, Pak. Ada juga yang mengaku aparat, Pak. Mohon tenang, Ibu. Mohon tenang dulu. Iya, Pak. Ini ada di Jalan Jemur Sari, Pak. Akan kami kirimkan petugas ke lokasi kejadian untuk menangani pelaporan yang Ibu maksud tadi. Iya, minta tolong ya, Pak. Selamat siang, Polsek Wonokromo, Command Center Polda Jatim. Baik, menginformasikan di area Wonokromo, tepatnya di Jemur Sari, telah terjadi kerusuhan. Kami menginformasikan untuk dilibatkan beberapa personil dari Polsek Wonokromo ke lokasi kejadian. Piket Propam Polda Jatim, telah terjadi oknum yang mengaku sebagai anggota Polri di lokasi kerusuhan, mengaku bahwa oknum tersebut mengaku sebagai anggota Polri. Baik, terima kasih. 813, selamat siang. Selamat siang. Apa benar kalian yang mengaku-ngaku sebagai anggota Polri? Kelamaan, sikat! Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan Polri secara cepat, Polri menyediakan call center 110. Call center 110 bertujuan untuk memberikan pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara responsif, mudah, dan tidak diskriminatif.